يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. kita mulai halaman 37 dari kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kita mulai dulu dari kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim. Anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah Ta'ala membimbingmu menuju ke ketaatan terhadapnya. Ya, semoga Allah Ta'ala membimbing antum menuju ketaatan terhadap Allah Ta'ala. Bahwasanya apa? Bahwasanya Al-Hanifiyah, istilah yang bernama Al-Hanifiyah, agama Hanif, itu adalah millata Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang lurus. Seperti apakah agama Nabi Ibrahim yang lurus itu? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Itu engkau beribadah kepada Allah semata. Mukhlishan, itu dengan ikhlas. Lahuddin, itu kepadanya lah agama. Itu benar-benar ikhlas dan menunjukkan kepada Allah semata. Kita akan membaca juga penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Masalah i'lam, ya, ketahuilah, itu sudah pernah kita bahas dan kegiatan oleh Syekh Utsaimin tidak perlu kita bahas lagi karena tentang ilmu sudah dibahas faedahnya. Arsyadakallah, semoga Allah Ta'ala membimbingmu. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan makna dari ar-rasyad atau ar-rusyd. Ar-rusyd, rad, ra, syin, dan dal. Apa itu rusyd? Kita pernah dengar nama orang rasyad atau mursyid atau rasyid. Apa sih arti kata dari rusyd itu? Dikatakan di sini ar-rusyd adalah al-istiqamatu 'an tariqil haqq. Yaitu istiqamah di jalan yang kebenaran, jalan kebenaran. Istiqamah di jalan yang benar itu membutuhkan pertama hidayah tentu dari Allah dan taufiknya, dan yang kedua membutuhkan kesabaran dan tenaga, effort yang lebih, ya. Al-istiqamah an tariqil haqq, yaitu rusyd. Di sini arti rusyd itu apa? Keterbimbingan. Keterbimbingan. Orang yang dibimbing oleh Allah maka dia akan istiqamah di jalan kebenaran. Ya, mungkin kita mengira istiqamah di jalan kebenaran itu hanya kalimat biasa, udah biasa tuh orang-orang ngomong. Sebenarnya itu memang kalimat biasa, tetapi kalau kita praktekkan istiqamah di jalan kebenaran itu sulitnya luar biasa. Ya. Dan istiqomah ini tidak mungkin orang bisa melakukannya secara independen tanpa bantuan Allah. Ya, maka kita selalu meminta ihdinash shiratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus mustaqim. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan kita. Arsyadakallahu, yaitu semoga Allah bimbing kamu istiqomah li ta'atihi. Taat kepadanya. Betapa banyaknya orang yang dia tidak bisa istiqomah dalam belajar misalnya. Banyak itu. Ada yang mengalami futur. Anak muda terutama, ya. Futur itu apa? Futur itu rentang waktu sebenarnya. Futur itu harusnya rentang waktu sementara. Dia lebih low lagi semangatnya untuk berbuat kebaikan. Itu futur. Tetapi ketika misalnya dia futur, kemudian dia pelihara futur tersebut, dan dia tidak kembali move on, ya, move on kembali menuju kebaikan, maka ini bukan futur lagi namanya. Ini udah menyimpang dari siratul mustaqim.
ya. Ana di beberapa pengajian menemukan beberapa ikhwan, jadi bukan satu orang, dan ini kasusnya beberapa ikhwan, enggak cuma 1, 2, 3, 4, berapa lebih itu. Itu dulu waktu masih bujang, masya Allah, ya, semangatnya mengkaji luar biasa. Minta mana kajian ini, kajian itu, bikin kajian ini, ayo bikin kajian ini. Minta, kajian ngaji ini, kitab ini dong. Minta itu, akhirnya anak penuhi. Kemudian nikah. Setelah nikah, la kalam wala salam wala ta'am. Tidak ada omongan, tidak ada salam, tidak ada makanan. Mungkin enggak ada sama sekali kabar. Enggak ada kabar. Entah karena dia diboyong sama istrinya atau disekap sama istrinya supaya enggak ngaji. Gimana? Allah alam. Atau mungkin ada kebutuhan dan hidup dan seterusnya, atau pindah tempat ke semua. Tapi ini kasus terjadi beberapa ikhwan kayak gini. Ya. Istiqomah ini penting, ikhwan. Kalau misalnya antum ngaji itu, istiqomah itu penting. Ketika antum punya kajian rutin, misalnya akhirnya Ahmad di kajian Ustaz Abu Samad Tafsir Al-Kathir. Kalau udah itu ada kajian kitab rutin kayak gitu, jangan dilepas itu. Maksudnya harus ada minimal satu lah pengajian yang antum itu pegang teguh di situ terus. Antum fadol, antum beleberan ke tematik sana sini, tetapi harus ada kajian rutin kitab, walaupun mungkin enggak bawa kitabnya, sebenarnya enggak bagus juga. Nah, nanti antum berpegang sama itu, satu lah, terus rutin jadwalin dan patokin, enggak ada acara di waktu itu kecuali anda harus pergi kajian tersebut. Nah, itu karena kajian rutin itu mentarbiah istiqomah, tarbiah untuk istiqomah, dan kajian yang rutin itu sifatnya rata-rata membimbing rusyd. Jadi kita rusyd istiqomah an tariqil haq, lurus terus konsisten di jalan yang benar. Ya, selama kajiannya benar, maka itu membimbing insyaallah. Ya. Sebagian dari ikhwan mengira bahwasanya ketika dia menikah, maka dia akan apa, makin sempit waktu untuk belajar. Secara kenyataan atau secara nominal waktu, iya benar. Iya, karena harus bagi dengan istri, apalagi punya anak nanti ya, nyari nafkah dan seterusnya. Itu benar. Tetapi secara kenyataan sebenarnya enggak mesti. Ya. Justru kalau misalnya antum bandingkan, misalnya anak pribadi ya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, itu ketika dulu sebelum menikah, ikhwan, dengan sekarang jadwal belajar dan ngajar anak lebih padat sekarang setelah nikah jauh. Ya. Jam ngajar dan juga belajar lebih padat setelah menikah, dan ternyata enggak frustrasi, alhamdulillah. Lah terus kenapa kok sebagian ikhwan malah ada yang setelah menikah tidak sama sekali hadir di pengajian, baik pengajian A atau B atau enggak ada. Ada apa gerangan? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Faktornya tentu banyak ya, ada mungkin karena kerjaan ya. Tapi sebenarnya itu bukan alasan. Aduh, kerjaan mumpuk. Enggak, itu bukan alasan untuk meninggalkan pengajian manapun sampai enggak ngaji sama sekali. Enggak. Jangan sampai malah kita ketika kita menikah atau memasuki fase hidup baru, malah ilmunya malah berkurang. Ini bodoh ini berarti ini. Ada yang salah sepertinya waktu dia mencari ilmu pas masih bujang. Ketika seseorang ketika dia masih single, dia semangat menuntut ilmu, ya benar-benar ikhlas, maka akan Allah tetap bukakan itu kesempatan untuk ilmu setelah dia nikah. Benar, masih akan ada. Bahkan Allah lebih permudah insya Allah ilmunya lebih datang karena lebih dewasa, insya Allah. Ya, jadi istiqomah ini, ya, dan anda tekankan ini kenapa rusyd dan istiqomah, karena istiqomah ini menjangkiti banyak dari anak-anak ngaji. Maksudnya ketidakistiqomahan mereka. Mereka cepat futur ketika dipertemukan dengan kajian-kajian yang sifatnya rutin. Cepat futur. Kecuali kalau rame. Nah, ini beda lagi kalau rame itu kan berarti kan dilihatnya bukan karena rutinnya, bukan karena keterbimbingannya, tetapi dari ramenya. Ini enggak bisa juga kayak gini ya. Thalibul ilm tidak layak melihat kajian dari sisi rame atau tidaknya. Itu orang awam aja, orang yang baru pengenal pengajian itu wajar kayak gitu. Tapi kalau kita bertahun-tahun ngaji dan kita masih
visi dan misi kita itu rame-ramein saja, itu masya Allah ini berarti ngaji nggak berkualitas selama ini. Apa bedanya dengan buih-buih di lautan? Ya kan? Maka jangan seperti itu. Ya. Baik. Kita tancapkan insya Allah jalan istiqomah. Kemudian arsalakallahu li ta'atihi. Syekh Utsaimin kemudian menyebutkan makna dari at-ta'ah. At-ta'ah itu di sini beliau sebutkan muwafaqatul muradi. Ta'ah itu adalah muwafaqatul murad, yaitu penyesuaian terhadap apa yang Allah inginkan. Itulah ta'at. Menyesuaikan diri terhadap apa yang Allah inginkan, itu adalah ketaatan. Benar atau tidak? Ketika kita menyesuaikan dengan apa yang Allah perintahkan, maka kita akan berbuat enggak? Berbuat. Kita menyesuaikan dengan apa yang Allah haramkan, maka kita menjauhi, ya kan? Makanya dikatakan di sini muwafaqatul murad, menyesuaikan diri dengan apa yang Allah inginkan, fi'lan lil ma'mur, mengerjakan apa yang diperintahkan, wa tarkan lil mahdzur, dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi itulah ketaatan. Ketaatan itulah melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu selesai, gitu aja itu yang namanya taat. Ya. Annal hanifiyata, bahwasanya al hanifiyah. Apa itu al hanifiyah? Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, al hanifiyah hiya al millatul ma'ilatu 'anil syirk. Al millatul ma'ilatu 'anil syirk. Hanifiyah itu adalah suatu ajaran yang condong berpaling dari syirik. Yang condong berpaling daripada syirik. Al-ma'ilah ini artinya condong. Maksudnya condong sini, condong berpaling, tidak mau ikutan dengan syirik. Al-hanifiyah itu adalah apa? Ajaran, ya, agama yang menyimpang dari kesyirikan. Ya. Menyimpang dari kesyirikan. Itu adalah al-hanifiyah. Jadi hanif itu artinya lurus. Ya. Orang itu lempeng gitu tuh hanif tuh. Itu hanif. Hunafa itu jamaknya. Ya. Nah, lalu apa itu hanifiyah? Atau itu apa itu hanif? Hanif adalah orang yang menyimpang dari kesyirikan. Berarti ketika ada kesyirikan dia enggak mau ikutan. Ya. Al-mabniyatu 'ala al-ikhlas lillah azza wa jalla. Yang mana kecondongan untuk menyimpang dari kesyirikan tersebut terbangunkan di atas atau terbinakan di atas apa? Keikhlasan. Keikhlasan lillahi ta'ala. Berarti kalau seseorang menghindari syirik, tetapi dia menghindarinya itu supaya dianggap salafi oleh orang-orang, supaya dianggap oleh orang-orang, maka ini menghindari kesyirikan untuk menuju ke kesyirikan berikutnya. Faham gak? Atau gak faham? Faham gak pak? Seseorang berupaya menghindari kesyirikan, ya, tapi upaya dia menghindari kesyirikan tersebut supaya dilihat oleh orang-orang dan supaya disebut oh dia adalah seorang salafi, supaya diakui. Paham enggak di sini? Syirik kecil lah. Ah. Dia tetap terjerumus ke kesyirikan enggak? Iya. Ya, jadi bahaya nih, hati-hati. Ya, kalau misalnya kita belajar akidah salafiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hanya supaya kita di anggap dalam golongan salafiyah, supaya dianggap saja, maka ini wallahu alam ditakutkan masuk ke dalam bab syirik juga. Faham? Ini hati-hati, ini bahaya, ini dakik, yaitu detail nih. Dan semoga Allah maafkan kita dan juga semoga Allah beri taufik pada kita. Mungkin kita ini tidak berbuat bid'ah. Ya, karena detailnya kita enggak mau melakukan amalan kecuali kalau kita tahu dalilnya. Masya Allah, alhamdulillah itu bagus.
tetapi masih ada mungkin enggak kita berbuat syirik walaupun kecil? Nah, itu dia. Ya. Ini yang kita tuh tidak bisa memastikan diri kita juga. Dan mana yang lebih buruk? Kesyirikan atau kebid'ahan? Kebid'ahan biasa ya, kebid'ahan biasa kayak maulid dan seterusnya. Lebih buruk kesyirikan. Ini hal yang penting dan harus benar-benar selalu kita ingat tuh. Seseorang dia memanjangkan jenggotnya bukan tujuan lillahi ta'ala, tapi tujuannya apa? Supaya saya dianggap oleh golongan salafiyin. Ini kan berarti bukan lillahi ta'ala. Dia supaya pandangan manusia, itu aja. Na'udzubillah, semoga Allah maafkan kita. Syirik bukan ini, syirik kecil, riya. Ya. Seseorang dia mengangkat celananya tidak isbal. Ya, karena dia ingin dipandang juga salafi oleh salafi lainnya. Berarti dia tuh mencari ridho siapa? Salafiyin, makhluk Allah Ta'ala. Ini juga ditakutkan masuk ke syirik kecil. Enggak, bukan kufur, bukan syirik besar, tapi syirik kecil itu lebih besar itu daripada kebid'ahan umumnya, umumnya kebid'ahan ya. Karena sebagian bid'ah itu ada yang mengkafirkan pelakunya ya. Jadi keumuman saja. Ya. Jadi seseorang menghindari kesyirikan bukan untuk dipandang dan diakui, melainkan dia terbinakan itu karena dia takut sama Allah dan takut nanti masuk neraka disebabkan syirik tersebut, maka dia pun menghindari kesyirikan. Lillahi ta'ala mabniyatun 'alal ikhlas lillahi ta'ala, terbangun terbinakan penghindaran tersebut karena ikhlas kepada Allah. Ya. Seseorang ikut pengajian. Pengajian milik ustaz besar. Ya, misalnya ini kasus aja dan kita tentu tidak boleh menuduh orang ya. Cuma ini introspeksi diri yuk. Ya. Ustaz besar ini masyaallah. Kita ikut kajiannya. Kajian yang wibawanya masyaallah misalnya. Nah, kemudian di kajian tersebut kita dilarang berbuat syirik, menyembah kubur dan ngomongin tentang kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Paham di sini? Nah, kemudian kita itu ternyata ngaji di situ memang untuk supaya kayak enggak syirik. Dan kemudian supaya apa? Ini lihat, saya ngaji sama ustaz besar salafiyin. Ya. Maka antum harus memandang saya sebagai seorang salafi. Ya. Dan anda ngaji di ustaz besar, hati-hati antum gitu, mana antum gak ada apa-apanya, mana sufi sini hati. Dia masuk ke dalam perangkap syirik dan juga ujub. Ngeri gak ini? Malah lebih buruk dari orang awam ya. Orang awam mungkin gak berdosa dia. Maksudnya orang awam gak sampai segitu ya mikirnya. Tapi kalau misalnya dia datang ke pengajian, kemudian selfie habis itu, lihat anda habis dari masjid ini fulan sama ustaz fulan, kaji sama ustaz kibar ya, atau syekh besar dari Saudi ya, supaya apa? Supaya dia dianggap, wah masya Allah fulan ternyata dia ngajinya mau ini ya. Ini supaya dianggap berarti riya, bukan riya, atau untuk sum'ah, supaya orang-orang memperbincangkan dia, oh Mas Ari ini masya Allah ngajinya private sama ustaz besar masya Allah ya. Dan juga kemudian menghadirkan rasa ujub, batal amalannya 100%, hancur amalannya itu. Ini malah dapatnya dosa. Ah, dan itu bukan hanifiyah, bukan milah Ibrahim. Jadi jangan sampai kita menghindari syirik menuju ke kesyirikan berikutnya. Na'udzubillah. Ya, ini masalah ini anak angkat karena memang ini masalah detail yang mungkin di masa bodohkan oleh banyak dari kita. Ya, pergi ke majian karena ingin diakui sebagai muridnya fulan atau muridnya ustaz fulan. Ya. Jangan cari apapun. Dan ustaz fulan itu juga tidak mencari murid sebenarnya. Maksudnya enggak nyari antum gitu loh. Ya, antum aja yang pengen menisbatkan pada dirinya gitu kan. Maka berhati-hati dalam bab ini, dan bab ini detail, bukan hanya antum, ana pun harus benar-benar memperhatikan. Baik untuk pengajar, sebagai pengajar atau sebagai murid itu
tidak mudah untuk hal seperti ini ya. Baik. Millata Ibrahim. Ibrahim, siapa ke Ibrahim itu? Ibrahim huwa Khalilur Rahman. Qala Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, Khalilur Rahman artinya kekasihnya Sang Rahman. Kata Allah Ta'ala, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, yaitu sebagai apa? Sebagai kekasih. Dan kekasih Allah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dua. Tapi yang kemudian Allah pilih dari dua itu yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini wa huwa abul anbiya, dan dia Ibrahim alaihi salam adalah bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bapaknya para nabi. Ya. Wa qad takarrara dzikru manhajihi fi mawadhi'a katsiratin lil-iqtida'i bihi. Wa qad takarrara, dan telah berulang-ulang dzikru manhajihi, penyebutan manhajnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi Ibrahim disebutkan di beberapa surat dalam Al-Qur'an manhaj beliau dalam masalah akidah dan juga dalam masalah muamalah, yaitu bagaimana menasihati bapaknya dan menasihati orang-orang musyrikin. Sikap beragama beliau itu jelas dalam Al-Qur'an, bagaimana? Antum baca aja. Ya. Dalam beberapa tempat yang banyak dalam Al-Qur'an. Untuk apa sih kita diceritakan tentang Nabi Ibrahim padahal sudah jadul banget? Liliqtida'i bihi, untuk kita menjadikan Nabi Ibrahim itu qudwah, uswah hasanah. Setiap nabi itu adalah uswah hasanah untuk kita semua, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam itu memiliki rahmat dan kasih sayang kepada umat. Tetapi tentu kasih sayangnya kepada umat dan anak-anak dan keluarganya dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya untuk menyembelih anaknya, beliau nurut sama Allah. Iya. Ya. Dan itulah akhlaknya beliau sebagai qudwah untuk kita. Dan dikatakan oleh sebagian ulama bahwa Ibrahim berasal dari kata Ab-Rahim, yaitu bapak yang penyayang. Ya. Jadi Ibrahim itu bapak yang penyayang. Kalau antum mau jadi seorang bapak yang penyayang, ikutilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau antum mau menjadi dai yang penyayang pada umat, ikutilah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, lihat bagaimana Nabi Ibrahim, bapaknya itu kafir atau muslim? Kafir, azar, kufur. Dan beliau hidup di zaman juga Raja Namrud yang juga kafir. Dan semuanya beliau tidak punya pembela ketika itu. Tapi beliau teguh dengan prinsipnya. Dan beliau juga mendebat beberapa orang. Sampai orang-orang tersebut fabuhita alladzi kafar. Sampai orang-orang yang kafir tersebut bingung mau jawab apa. Soal masalah kampak ya, yang patung itu ya. Soal bagaimana Nabi Ibrahim menyebutkan kepada para kaum sabiin, itu orang-orang musyrikin kita itu, mereka ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, ditantang, oh Tuhanku matahari, pas sore hari kok enggak ada ya, inilah wahibul afilin, aku enggak suka nih orang-orang apa, aku enggak suka sesembahan yang tiba-tiba hilang kayak gitu. Di sini itu orang-orang sabiin, orang-orang musyrikin, karena mereka menyembah matahari, mendewakan bulan dan seterusnya. Terus Nabi Ibrahim itu mendebat mereka sampai mereka enggak bisa apa-apa. Ya benar juga kata Ibrahim, cuman kenapa kok enggak diikuti Nabi Ibrahim? Karena ta'assub, karena fanatik terhadap pemikiran mereka. Ya, tapi ala kulli hal, lihat Nabi Ibrahim yang tadinya tidak ada pengikut banyak, akhirnya apa? Menjadi bapaknya para nabi. Ya. Maka bisa jadi seseorang dia teguh di atas manhaj salaf, tapi dicela oleh lingkungannya. Bisa jadi dia menjadi bapak bagi para ulama kelak, bagi para ulama. Anak-anaknya mungkin cucunya jadi ulama. Dan dia dapat hasilnya di akhirat berupa pahala yang banyak insyaallah taala. Tapi itu berikut aja tausiah nasihat Riana. Kita cukup sampai di poin tersebut ya. Insyaallah pada Jumat mendatang kita akan meneruskan dari qauluhu anta'budallah. Ya, jadi memang
kajian usul salasan, syarah usul salas ini sedikit demi sedikit aja. Ya. Enggak banyak-banyak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.